Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara polinasi rekayasa. Pertama kita sediakan bunga semangka kuning berbiji. Kita cari calon buah semangka merah yang dari pucuk buah sekitar 1 cengkal. Kemudian kelopak bunga semangka kuning berbiji kita buang ini ya kelopaknya. Dioles-oles sampai rata biar hasilnya maksimal, calon buahnya tidak mudah rontok, buahnya cepat besar dan bobotnya berat, kira-kira begitu. Ini nanti jadinya semangka merah non biji. Kalau udah jadi seperti ini, sebesar telur ayam. Ada lagi ini yang udah besar ini teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil.